Halo semua, balik lagi di channel gua di video kali ini. Ini bukan video tentang review gitar ya, atau berbagi leaks apapun itu tentang gitar. Kali ini gua mau head to head nih. Kemarin gua baru dikirimin kawa-kawa anggur merah, kawa-kawa sama customer gua. Jadi customer gua datang, dia suruh gue cobain si kawa-kawa ini. Jujur gue belum pernah nyobain si kawa-kawa ini. Kalau Amer gue sering minum, katanya dia rasanya lebih enak daripada Amer, tapi ya nggak tahu ya, kita buktiin aja ya. Anggur merah ini yang gold, dia alkoholnya 19,7% alkoholnya. Anggur merah cap orang tua yang gold. Kalau si kawa-kawa anggur merah ini 19,8, jadi dia lebih banyak 0,01, selisihnya dikit banget ya, 11-12. Jadi dia itu head to headnya sama si anggur merah gold dan si kawa-kawa anggur merah. Gue baru cobain si kawa-kawa ini kayak gimana. Oke, kita langsung aja ya, review kali ini nggak review gitar, review anggur merah cap orang tua versus anggur merah kawa-kawa. Namanya kawa-kawa, anjir. Ayo kita cobain ya, ini si kawa-kawa. Dia segelnya begini nih, ancol dia bukanya. Pembuka botol men ya, dia bukanya dia pakai pembuka botol gini. Berarti kalau lu minum ini harus sekali habis nih. Kalau si Amer kan seperti biasa dia cuman bukaan gini doang kan. Nah ini Amer nih, tawa-tawa kayak botol bir. Dari aromanya si Amer lebih nusuk sih aromanya, lebih nyelekit. Kalau ini nggak terlalu bau sih aromanya sih, lebih tajam si Amer ya. Orang tua maksudnya, sama-sama Amer. Kita cobain si kawa-kawa ya. Ya, teksturnya, warnanya semua kayak Amer. Dia baunya kayak agak-agak mirip-mirip arak-arak Bali gitu ya, arak-arak ciu-ciu gitu. Rasanya kayak ada bau-bau ciu-ciu gitu sih, ciu arak-arak Bali. Dia nggak sekental anggur merah sih rasanya, nggak semanis anggur merah, dia agak lebih hambar. Dia nggak terlalu nggak sekental anggur merah. Ini anggur merah. Anjir gua jadi Amer reviewer. Dia baunya lebih nyelekit biasa bau anggur merah kan, kalian pada tahu. Amer lebih berasa sih, lebih kental rasanya, lebih manis. Si kawa-kawa ini lebih agak hambar lah, apa sih bahasanya sih, iya agak hambar ya. Dia baunya bau ciu banget sih, ini bau-bau ciu-ciu gitu si kawa-kawa ini, tapi oke. Coba deh kawa-kawa lagi deh. Botolnya dia kayak botol bir ya, warnanya hijau. Kalau Amer ya seperti biasa warnanya bening, dan dia bisa ditutup. Kalau dia harus minum sekali habis ya, kayak gini udah nggak bisa ditutup lagi dong. Kayak botol bir lah, dia botol bir gitu. Baunya kayak ada ciu-ciunya gitu.
Oke. Jadi ini penilaian gua ya. Ini penilaian gua pribadi. Jadi bukan berarti yang gua bilang enak itu lebih enak. Ini penilaian gua secara pribadi. Gua kalau menurut gua sih kawa-kawa ini kalau lu cium baunya dan lu rasain kayak kita kayak minum apa? Semacam ciu atau arak-arak gitu, arak Bali atau ciu gitu. Agak ada rasa itunya sama ada asam-asam anggurnya ya. Dia kan komposisinya dia bilang ada fermentasi buah anggur, alkohol hasil fermentasi molases, gula mengandung pengawet, pengatur keasaman asam sirait. Ya, pokoknya pewarna dan segalanya ada asamnya, tapi cenderung kalau lo pernah cobain si ciu atau arak-arak itu, lo akan ngerasain banget, berasa banget dan dicampur sama si arak itu arak, jadi ada sedikit rasa-rasa asam-asam khas anggur merahnya, ceritanya seperti itu. Dan dia agak hambar sih, jadi nggak terlalu enak ya. Kalau si Amer kan emang baunya nyelekit banget dan dia manis dan cukup kental, jadi agak sedikit enak kalau minum si Amer ini nih. Tapi kalau dia agak lebih hambar. Kalau ini Amer, cium baunya udah berasa banget khas anggur merah orang tuanya. Nah, kalau menurut gua si Amer dan kawa-kawa ini gua lebih suka Amer sih. Lebih kalau ini kayak gua minum ini sih arak tapi ada asam-asam campurannya gitu sih ya. Tapi gue kalau nilai, gue menilai ini pilihan gue tetap Amer is the best. Orang tua, cak orang tua sih kalah-kalah, boleh lah buat nemenin tidur, oke lah. Berasa ciu banget sih. Oke, demikian review minuman. Ya ini video gabut lah. Sembali gue minum, sembali nyobain si kalah-kalah ya, sembali gue review lah. Karena lu banyak yang bilang Om Amer, gua katanya Bang Amer katanya, ya udah kita sedikit review si anggur merah kawak-kawak dan cap orang tua. Oke, dua-duanya oke, tapi kalau menurut gua, pilihan gua pribadi, gua suka si orang tua. Oke, thank you. Nantikan video review, bukan review, gini ya, review-review gitar ya bro. Thank you bro.